Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pemirsa TV-mu dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Tuntunan Akhir Zaman. Pada episode kali ini, Tuntunan Akhir Zaman akan melanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Assalam. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang Al-Qudus. Dan selanjutnya Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah, yaitu Assalam. Assalam adalah bahwa Allah Maha menyelamatkan. Allah Maha mensejahterakan. Allah yang memberi selamat. Allah yang memberi sejahtera. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyelamatkan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mensejahterakan. Kita harus punya keyakinan. Kita harus meyakini bahwa keselamatan diri kita dari apapun merbahaya, Allah yang memberikan. Tidak ada makhluk-makhluk yang bisa menyelamatkan selain Allah. Oleh karena itu Allah Maha menyelamatkan, Allah Assalam. Ketika kita ditempa bahaya, ketika kita misalnya di tengah hutan, atau kita berada di tengah lautan, atau kita berada di tengah jalan yang ramai, kemudian terjadi kecelakaan, kita selamat. Maka yang menyelamatkan adalah Allah. Pada hakikatnya Allah yang menyelamatkan. Atau mungkin kita ketika itu dalam kendaraan atau sedang mengendarai, kemudian tiba-tiba ada kendaraan lawan yang menyeludup kita. Nah, kemudian kita selamat, sedangkan yang lain justru celaka. Maka hakikatnya yang menyelamatkan adalah Allah. Di mana Allah berkehendak, apapun kenyataannya, apapun kejadiannya, maka akan terjadilah sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita berada di tengah hutan, misalnya, kemudian ada binatang buas yang mendekati kita, kita berdoa kepada Allah. Kemudian kita selamat dari binatang buas itu. Maka hanya Allah lah yang menyelamatkan kita. Allah memberikan selamat kepada manusia atau kepada makhluknya. Mungkin melalui tangan manusia lain atau melalui benda-benda lain. Tapi hakikatnya Allah telah memberikan selamat. Itulah yang harus kita yakini. Itu dan harus kita pahami. Kalau sedikit saja tauhid kita tidak menyentuh dan tidak melandaskan bahwa Allah yang memberi selamat, maka hati-hatilah, tauhid kita sudah bercampur dengan syirik. Dan Allah akan murka. Allah tidak akan mengampuni syirik kita. Nah, yang jadi masalah, bagaimana assalam itu kita bumikan? Bagaimana assalam itu kita teladani? Kalau Allah Maha menyelamatkan, Allah Maha mensejahterakan, sekarang bagaimana kita sebagai seorang muslim harus menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan lingkungan? Bagaimana kita menurunkan assalam ini, meneladani assalam ini dalam kehidupan kita? Saya ulangi lagi, saya selalu menyebutkan bahwa ketiga poin yang harus kita selamatkan dengan meneladani Asmaul Husna itu. Yang pertama, tauhid. Kita harus menyelamatkan tauhid kita untuk diri kita sendiri. Kita juga harus menyelamatkan tauhid masyarakat kita.
Ketika kita berada di dalam sebuah masyarakat, kemudian masyarakat itu telah dilanda tauhid yang salah, maka sebagai seorang muslim harus bisa menghindarkan tauhid masyarakat dari tauhid syirik menjadi tauhid muwahid. Itu upaya kita. Kita menyelamatkan diri, menyelamatkan akidah kita dari syirik. Kemudian bagaimana kita menyelamatkan agar ibadah kita diterima? Kita menyelamatkan dari ibadah-ibadah yang di luar perintah Allah. Meskipun kita melaksanakan sholat 1000 rakaat, tapi tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan selamat. Kita juga melakukan saum, tapi saum kita bukan karena Allah. Kita melakukan saum karena supaya badan kita menjadi kuat. Supaya kita kuat dari benda tajam. Supaya kita menjadi orang yang tenar. Maka saum kita tidak akan diterima karena bukan saum kita. Bukan dilandaskan kepada Allah. Itu yang harus selamatkan. Niat kita, motivasi kita melakukan sesuatu itu. Meskipun itu perintah. Kita melaksanakan bahwa itu kita baca dari Al-Quran. Kemudian kita laksanakan. Tapi pada tingkat pelaksanaannya justru kita tidak selamat dari kesalahan. Pemirsa TV-mu, jangan kemana-mana. Kajian Asma'ul Husna Assalam akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.